Dan ini ada Rian Wahyu merasa ditipu rekan bisnisnya bernama Dedi Aprianto dengan dugaan menggelapkan modal dan usaha bisnis mobil angkutan batu bara dan juga sawit. Rian melaporkannya ke Polsek Bulian sejak bulan Mei lalu. Namun hingga sampai saat ini belum ada itikad baik dari Dedi untuk melakukan pembayaran dan perdamaian. Mana beritanya? Ini dia. Rian sudah beberapa kali melakukan mediasi perdamaian dan meminta rekan bisnisnya Dedi Aprianto untuk mengembalikan uang miliknya yang disepakati bersama untuk bisnisnya. Rabu malam, Rian Wahyu melakukan mediasi kembali di Polsek Muara Bulian untuk mengedepankan kekeluargaan sebelum laporannya maju ke pidana maupun perdata dalam kasus dugaan penggelapan uang Rian sebesar 160 juta rupiah. Dalam mediasi, Dedi yang didampingi tim keluarganya ke Mapolsek Muara Bulian. Dedi mengakui semuanya dan akan mengembalikan uang sebesar 60 juta rupiah. Sementara 100 jutanya meminta untuk mengangsur, namun tanpa kejelasan. Untuk memastikan hal tersebut, Dedi memanggil kakaknya Marlinda Wati yang bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Batanghari, meminta untuk menjadi penjamin. Kesepakatan yang dibuat di Mapolsek Muara Bulian dalam mediasi, Marlinda tidak bersedia untuk menjamin adiknya yang tersandung kasus dugaan penipuan. Rian menjelaskan Dedi Aprianto merupakan rekan bisnisnya. Dalam kesepakatan, Rian mengambil sebuah mobil yang diangsur dengan keuntungan kesepakatan bisnisnya. Rian mengaku sebesar 160 juta rupiah uang miliknya telah ditipu oleh Dedi Aprianto. Sehingga Rian melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Muara Bulian. Namun, hingga berlarut selama 3 bulan belum menemukan titik terang. Hingga beberapa kali pertemuan mediasi pun masih tak menemukan titik terang. Kasus tentang usaha sewa mobil, Pak. Bukan batu bara atau bukan bawa-bawa sawit. Yang kita laporkan siapa? Dedi Aprianto. Penipuan. Walaupun tidak kembali, Pak. Sudah berapa lama Bang laporan kita masuk di proses? Di tanggal 29 Mei 2023. Jadi saya ajak mediasi secara keluargaan, dia kembalikan modal tersebut, dia uang sebelumnya bersama dengan cicilan mobil asing tersebut. Karena uang tersebut modal usaha sebelumnya tadi pinjaman mobil saya. Rian setelah tidak menemukan titik terang, meminta kepolisian tetap menaikkan kasusnya ke meja hijau dan akan melengkapi seluruh bukti dan saksinya. Rian berharap pihak kepolisian tegas dan cepat melakukan proses hukum tanpa adanya indikasi intervensi siapapun. Sementara itu, pihak Dedi selalu menghindar dari awak media dan tidak bersedia untuk dimintai keterangan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.